أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kaji tentang masalah al-mahabbah. Di dalam ayat Al-Qur'an sendiri banyak sekali tentang masalah penyebutan kalimat mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada surah Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. والذين آمنوا أشد حبا لله. Sedangkan orang-orang beriman amat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di antara manusia memang ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan. Tandingan dalam apa? Dalam mahabbah, dalam cinta. Kalau sudah cinta dengan Allah, ya cinta manusia dengan Allah seimbang, maka seseorang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, maka mereka akan mentaatinya dengan sebenar-benar taat atau tunduk dengan sebenar-benar tunduk. Seperti apa? Seperti orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka. Seperti orang-orang musyrik mencintai pemimpin-pemimpin mereka seperti mencintai Allah. Bahkan mungkin mereka lebih cinta terhadap berhalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah datang dan mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya mentuhankan Allah, mereka ogah, enggan mereka. Dan mereka tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena mereka berpikir Tuhan satu itu tidak cukup. Ya, atau Tuhan satu tapi kalau tanpa perantara-perantara, ya, berhala-berhala mereka, mereka tidak akan sampai ibadahnya atau permintaan-permintaan mereka. Dan ini adalah keyakinan yang salah. Dan itu diawali dengan apa? Cinta mereka terhadap berhala sama seperti mereka mencintai Allah atau mungkin lebih mencintai berhala mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan seperti mereka mencintai nenek moyang mereka, hampir sama atau bahkan lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika orang-orang musyrik berhaji, mereka mengingat orang tua atau nenek moyang mereka bukan main. Seperti mengingat Allah atau menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin lebih mereka mengingat dan menyebut-nyebut nenek moyang mereka daripada menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa saja menjangkit kepada siapapun, termasuk kita. Ya, mencintai Allah, mencintai makhluk seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang meninggalkan salat, meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka karena apa? Karena mungkin mencintai makhluk. Ya, mereka murtad masuk ke dalam agama orang lain karena ingin menikah dengan orang di luar Islam atau kafir, sehingga mereka masuk ke dalam kafir seperti pasangannya. Nah, seperti itu. Dan berapa banyak orang meninggalkan salat untuk mencari apa? Uang. Atau sibuk dengan pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena mereka mencintai keluarganya. Ini sudah seperti mencintai apa? Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan cinta kepada makhluk dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh karena itu, dalam ayat ini disinggung, ya, bahwa di antara manusia ada yang menjadikan Allah tandingan.
selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Tapi orang yang beriman, yang imannya baik, tentu Allah itu segalanya. Mencintai Allah itu di atas segalanya. Seperti kita tidak bicara para nabi, kita melihat para sahabat-sahabat yang mulia. Ketika turun perintah-perintah, larangan-larangan, mereka apa mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati ya Allah. Begitu. Sesuatu seberat apapun perintah Allah, mereka akan laksanakan. Ya seperti jihad di jalan Allah, mereka harus tinggalkan hartanya, orang-orang yang dicintainya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mereka hijrah, orang-orang muhajirin hijrah, ditinggalkan perniagaan mereka, keluarga mereka yang dicintai, harta benda mereka, untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Dan itulah sikap orang yang beriman. Mereka tidak akan mendahulukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka betul-betul akan mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu asasnya, dasarnya adalah karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. Begitu. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan tentang cinta atau pengutipan kalimat cinta. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi, Fasawfa yatillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbunah, Adhillatin alal mu'minin, A'izzatin alal kafirin, Yujahiduna fi sabidillah, Wala yakhafuna lawmata la'im. Ila akhiril ayat. Yang artinya, wahai orang beriman, siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, dari agama Islam, dari agama Allah, ya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sifat-sifatnya seperti apa? Dilanjutkan dalam kalimat setelahnya, ayat 54 surah Al-Ma'idah ini, Adhillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Berlemah lembut kepada saudaranya yang beriman. A'izzatin alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. InsyaAllah. Jadi apa? Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada orang-orang beriman, ya, seandainya mereka murtad dari agamanya, mereka sudah tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan mendatangkan, gampang saja Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. Nah, ini menyebut kalimat mahabbah, cinta. Ya, karena memang tujuan kita beribadah ingin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kita mencintai Allah, tapi kita ingin dicintai Allah. Ya, ingin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang di Madinah mengatakan, kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengaku-ngaku terus mencintai Allah, kemudian turunlah ayat tentang masalah ayatul mihnah, dicoba. Ya, dalam surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad kepada orang yang mengatakan mereka cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ah, berarti apa? Sebetulnya orang yang mengaku cinta tanpa mengikuti Rasulullah itu adalah pengakuan yang dusta. Itu cuma omong doang, omong kosong. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mengikuti Rasulullah, maka itu adalah omong kosong. Seperti orang-orang yang telah murtad di masa dulu atau orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jelas kita bisa mengukur iman kita, bisa juga melihat keburukan orang
ketika mereka betul-betul ya mengikuti Rasulullah atau mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dalam muamalah dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam ayat ini disinggung Allah Subhanahu wa taala gampang saja merubah atau menghancurkan atau memusnahkan orang yang murtad, orang yang kafir. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala ya sudah menentukan ajalnya seseorang. Kapan mereka akan dimusnahkan, akan dihilangkan dari permukaan bumi. Ya, dan itu berjalan dengan qadar Allah, dan kita sudah bahas tentang masalah qadar. Begitu. Dan adanya kekafiran, adanya kefasikan, adanya kedurhakaan, kemaksiatan, itu menguji manusia yang beriman. Menguji manusia yang beriman. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semua itu pun ya Allah ciptakan untuk menguji orang-orang yang beriman. Nah, kemudian sifat-sifatnya orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah adalah adzillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang beriman, bukan keras. Bersikap lemah lembut, berakhlak mulia kepada orang yang beriman. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah saudara kita dimanapun mereka. Sekalipun mungkin mereka melakukan maksiat atau mungkin melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, tapi mereka tetap saja saudara kita. Dan mencintai mereka adalah kita menasihati mereka ketika mereka keliru. Tapi dengan cara-cara yang kita ukurannya, kita kalau dinasihati enak apa enggak? Dengan cara seperti kita menasihati kepada saudara-saudara kita. Karena ada orang yang keliru dalam menasihati. Ya, kita saja kalau dinasihati langsung dikatakan salah di depan orang lain, kira-kira kita mau atau tidak? Enggak mau kita. Kita pun sama ketika menasihati saudara kita yang keliru, kita pun jangan sampai apa? Menampakkan keburukan mereka atau kesalahan mereka di hadapan orang lain. Karena kita pun kalau begitu kan enggak mau. Kita harus punya akhlak, punya etika. Kenapa? Karena orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah, sikapnya adalah adillatin 'alal mu'minin. Sifat mereka itu ramah. Ya, lemah lembut kepada saudara-saudara mereka yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang kafir. Ya, kalau orang kafir ya sebut kafir. Ya, enggak perlu nyebut-nyebut yang lain. Ya, karena enggak enak lah kok ini orang enggak beriman disebutnya kafir, kayaknya keras amat gitu kan. Karena ada orang yang sekarang mungkin saja yang sedang booming sekarang nih, oh katanya, oh kalau nyebut orang kafir jangan kafir lah, nyebutnya ya agama tetangga misalkan gitu. Misal gitu kan. Ya, atau yang sering disebut non muslim atau apa sajalah. Ya tetap saja Allah Subhanahu wa taala yang menyebut orang yang tidak masuk ke dalam Islam disebut apa? Kafir. Lah kok ini mau dia apa? Mau direvisi kata-katanya. Al-Qur'an kan enggak bisa direvisi. Ya kalau undang-undang manusia ya bisa. Ya mereka buat-buat dan mereka rubah silakan, tapi Al-Qur'an enggak bisa. Ya masa nanti kalau seperti dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, nanti dibacanya innal ladzina non muslim, begitu misalnya. Enggak bisa begitu. Begitu ya. Jadi apa? Sekali lagi, orang yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah adalah sikapnya lemah lembut kepada orang yang beriman dan keras kepada orang kafir. Keras di sini tentu tidak akan menjadikan mereka pemimpin, kawan dekat, atau relasi bisnis yang begitu dekat dan macam-macamnya. Sampai kita membocorkan rahasia atau aib kita di hadapan mereka, oh tidak. A'izzatin 'alal kafirin, kita punya sikap. Orang-orang yang muslim sudah punya pedoman yang jelas dan tidak perlu mengikuti arahan-arahan dari orang yang di luar Islam. Islam sudah punya konsep yang jelas dalam beragama, dalam bermuamalah, dalam bergaul dan macam-macam. Sudah lengkap, tidak perlu kita cari yang lain. Enggak perlu kita mengikuti cara-cara yang lain. Islam sudah amat lengkap. Ya, tidak perlu kita tambah dan kita berkurang. Kecuali kalau enggak mampu kita. Kan begitu. Ya.
yujahiduna fi sabilillah, selalu berjuang di jalan Allah. Nah, ini orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka, selalu berjuang di jalan Allah, berjihad bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah atau membela agama Allah. Ya, orang mencela agama Allah, ya kita jawab dengan kalimat-kalimat yang baik juga, ya, untuk menjelaskan bahwa agama ini begitu baik, agama ini begitu sempurna, agama ini tidak perlu mengambil contoh-contoh atau pelajaran dari selain agama Islam atau pedomannya Al-Quran atau Sunnah, tidak perlu. Nah, ini gambaran tentang mahabbah. Ya, Masya Allah, orang kalau sudah cintanya kepada Allah, apapun akan dilakukan untuk Allah. Mari kita lihat dalam ayat yang lain, pada surah At-Taubah, ini juga mengutip kalimat mahabbah, cinta. Pada surah At-Taubah ayat 24. Ya, dan ini pun sama semisal dengan surah Al-Mujadilah ayat ke-22 atau terakhir surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah. Ya, ini dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره." Artinya, katakan Muhammad kepada orang-orang beriman, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kawan-kawan kalian, harta yang kalian kumpulkan, kalian usahakan, dan perniagaan yang kalian takut rugi, dan rumah-rumah yang kalian senangi, itu lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, maksudnya siksanya. Ini semisal dengan ayat pada surah Al-Mujadilah. Dikala itu apa? Ya, di perang Badar, sebagian para sahabat berat untuk berperang, sebagian ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada mereka. Jadi antaranya di situ ada Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, kan bapaknya kafir, dan dalam pasukan orang-orang musyrik, begitu seperti saudara laki-laki Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain, sebagian keluarga mereka ikut dengan rombongan tentara musyrikin. Akhirnya turun ayat yang mengingatkan kepada mereka, kalau bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, dan seterusnya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, nah, tunggu saja Allah akan timpakan azab kepada mereka. Akhirnya apa? Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, dia sendiri yang membunuh ayahnya, karena ayahnya adalah pihak kekafiran yang ingin membunuh Rasulullah, yang ingin memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Dibunuhlah ayahnya oleh tangan anaknya sendiri, karena ayahnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memerangi kaum muslimin. Begitu. Itulah orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun dilakukan, bahkan yang begitu dicintainya akan menjadi musuhnya, karena Allah tadinya. Karena Allah. Nah, begitu. Tapi kalau sebaliknya, lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, Allah akan mengazab. Dan ini adalah gambaran kemunafikan, bahkan kekafiran. Berapa banyak orang tidak mau melangkah ke masjid karena senang sholat di rumah. Berapa banyak orang tidak terbangun dari waktu subuhnya, terbangun dari apa, dari tidurnya di waktu subuh, karena begitu mencintai tidurnya dan senang tidurnya, tidak mau diganggu. Subhanallah. Berapa banyak orang tidak mau membayar zakatnya karena sayang dengan hartanya, takut kurang,
Mereka tak mau berzakat. Berapa banyak orang takut rugi dengan hartanya kalau disedekahi, karena begitu cinta terhadap hartanya, enggak mau kurang. Dia berpikir sudah lelah-lelah kok disedekahkan, kurang nanti. La ilaha illallah. Mereka lebih cinta terhadap hartanya daripada apa? Berjuang di jalan Allah, daripada perintah Allah, menuruti perintah Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan, berapa banyak mungkin dalam hati kita kecintaan terhadap makhluk hampir sama dengan mencintai Allah, bahkan mungkin lebih, bahkan mungkin lebih. Dan nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam ayat ini disinggung, kalau orang lebih mencintai makhluk, bapak, anak dan seterusnya, harta, rumah, daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, ya coba tunggu saja lah. Tunggu saja Allah mendatangkan azabnya kepada dia, siksanya kepada dia di dunia, dan disempurnakan nanti di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu apa? Kecintaan ini yang memupuk, yang menumbuhkan, yang membuat kita ringan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini cinta dasarnya. Asasnya itu cinta. Coba bapak punya hobi. Ya, punya hobi ya. Hobi itu kan kecintaan, kesukaan. Ya biasa memodif mobil. Mobilnya belinya 100 juta, modifnya kadang lebih daripada itu. Itu kadang-kadang begitu kan? Kenapa? Hobi. Sampai-sampai apa? Kadang-kadang hal yang penting pun terbengkalai gara-gara dengan hobi, terhalang dengan hobi. La ilaha illallah. Ini contoh saja. Berapa banyak orang lebih senang kumpul dengan kawan-kawannya ya karena hobinya begitu, daripada kumpul dengan keluarganya, daripada membimbing keluarganya, daripada memperhatikan keluarganya. Kenapa? Hobinya begitu. Sampai-sampai waktunya habis untuk hobinya. Berapa banyak orang hobi menonton TV sampai waktunya habis untuk nonton TV, iya kan? Karena hobi, dia suka dengan nonton TV. Padahal kalau saja 1 jam baca Quran sudah bertumpuk pahala, daripada 1 jam menonton apa? Televisi. Itu contoh saja. Karena hobi, hobi itu kadang-kadang, atau mahabbah, cinta itu membuat ringan melakukan sesuatu dan tidak berat melakukan sesuatu yang padahal dipandang itu berat. Misalkan begitu. Orang biasa hobi naik gunung. Naik gunung kan begitu kan? Capek-capek dia naik ke atas. Tapi karena hobi, enggak capek dia, senang. Justru dia menikmati dia. Kenapa? Karena suka, karena cinta, karena hobi kan begitu. Naik gunung bisa, jalan ke masjid enggak bisa. Bingung kan begitu. Ya. Duduk menginap di atas gunung dingin-dingin ngapain kan begitu kan, bisa, tapi duduk di masjid untuk mendengarkan ta'lim 1 jam 2 jam saja sudah minta ampun payahnya di pantat atau fisiknya sudah lelah betul. Ya Allah, mahabbah semua dasarnya adalah cinta atau hobi, sehingga jadikan kebaikan itu sebagai hobi, hobi kita, kesukaan kita berbuat baik. Kalau tidak, susah. Dan saya sudah mengingatkan, manusia itu akan berbuat karena 3 faktor kan. Yang pertama adalah arahan, yang kedua adalah menjadi niat, ya tujuan, dan yang ketiga apa? Kebiasaan kan gitu kan. Dan bahkan ditambah oleh para ulama, lingkungan atau keadaan itu termasuk lingkungan. Ya. Jadi orang kalau ada arahan, ada doktrin kan mudah. Ya, kalau sudah ada arahan, biasanya punya tujuan ingin melakukan yang diarahkan oleh guru atau oleh siapapun, orang tua misalkan begitu. Ya, kemudian kalau sudah menjadi apa, kebiasaan, kan menjadi tabiat, sehingga mudah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, berbuat apapun itu akan mudah. Dan lingkungan pun perlu. Ya, membuat lingkungan yang baik, ya berada di lingkungan yang baik itu juga perlu. Ya, kalau orang yang sudah berada dalam lingkungan yang cinta dengan berjamaah, cinta dengan bersedekah, cinta menyantuni yatim, masya Allah, kita pun akan tergerak. Sekalipun mungkin awalnya berat, tapi karena lingkungan mendukung, kita akhirnya mau melakukan kebaikan-kebaikan karena lingkungan mendukung itu. Masya Allah. Baik. Kemudian cinta ini
juga menjadi apa? Menjadi dasar seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Sekarang saya tanya, kalau kita sholat merasakan lezatnya sholat, enak apa enggak kita sholat? Enak. Sampai-sampai orang baru sholat, sudah mau sholat sunnah lagi. Sudah sholat sunnah, mau dia baca Quran lagi. Kenapa? Karena yakinlah orang itu sudah mendapatkan dan merasakan nikmatnya ibadah. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah, enggak mau jauh-jauh dia dari ibadah kepada Allah. Seperti bapak, kalau sudah mencintai dan tulus mencintai keluarga bapak, kalau jauh sedikit itu enggak enak kita. Kalau enggak ketemu sehari saja, rindunya bukan main kita. Kenapa? Kita sudah mendapatkan manisnya kebersamaan bersama mereka, manisnya cinta bersama mereka. Masya Allah. Itu dia. Termasuk kalau seseorang ya sudah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka akan mendapatkan lezatnya iman dan manisnya iman. Kalau enggak berzikir tuh ya Allah, kayaknya kosong. Kalau enggak baca Quran tuh ya Allah, kayak ada yang kurang. Kalau meninggalkan sholat qobliyah tuh, ba'diyah tuh, kayaknya enggak enak gitu. Gimana gitu kan? Itu sudah berarti kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, masya Allah. Kita cek sendiri-sendiri saja kan begitu. Dan itu dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ya. Tiga hal. Siapa yang ada di dalam dirinya tiga hal ini, maka dia mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman, lezatnya iman. Apa? Yang pertama kata Rasul, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, daripada bapaknya, daripada istrinya, daripada saudaranya, daripada hartanya. Lebih didahulukan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Tapi kan kalau kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya, syariat itu gak ada yang merugikan kita kan. Perintah Allah itu gak ada yang merugikan kita, menguntungkan kita semuanya kok. Gak ada yang merugikan kita, menguntungkan. Kita semakin baik keimanan kita, pasti kita pun akan makin baik akhlaknya kepada keluarga kita. Kan untung keluarga kita kalau kita betul-betul mencintai Allah dan giat ibadah, giat belajar, giat membaca Quran, pasti hasilnya akhlak kita akan baik, terutama kepada keluarga kita. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang baik terhadap istri-istrinya, kan gitu. Kepada perempuan-perempuan yang dia miliki, yang Allah amanahi dia, kepada putrinya, kan seperti itu. Jadi hasil cinta kepada Allah, ya, dan begitu mencintai Allah dan Rasulnya, pasti hasilnya akhlak kita akan baik. Karena setiap ibadah itu pasti hasilnya adalah akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kan pengertiannya adalah apa? Bastul wajhi, wajah itu, ya, muka itu kalau dilihat oleh saudaranya terutama keluarganya enak, murah senyum, kan gitu kan? Nah ya, kemudian apa lagi? Wabadul ma'ruf, berusaha untuk memberi, bukan meminta. Itu akhlak yang baik. Berusaha untuk memberi selalu, terutama kepada keluarganya. Wakaful adza, dan menahan untuk menyakiti, ya, dari menyakiti orang lain. Itu kan akhlak yang baik. Itu hasil dari ibadah kita semua. Ya, mau haji, mau sholat, mau zakat, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, nah dia akan mendapatkan apa? Manisnya iman, lezatnya iman. Dan Allah sangat senang kepada orang yang memiliki istri yang cantik,
ya mungkin kasur yang empuk, tapi di tengah malam mereka di sepertiga akhir malam mereka bangun untuk mengingat Allah, salat, baca Quran. Allah sangat senang dengan orang itu. Kenapa? Dunianya ditinggalkan untuk mengingat Allah, kenikmatan tidurnya dia tinggalkan untuk mengingat Allah. Masya Allah, itu kan hasil dari cintanya kepada Allah, amat mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu. Kemudian apa? Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ya, dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kita mencintai istri kita karena kewajiban kita kepada istri kita untuk mencintainya, karena itu perintah Allah dalam Quran. Bermuasyarah bil ma'ruf, kan? Menggauli mereka dengan cara yang baik. Kita mendidik anak kita dengan kelembutan, dengan ketegasan. Ya memang Allah memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Kita didik mereka dengan kasih sayang dan juga dengan ketegasan kalau keliru. Kan begitu. Ya. Kita mencintai keluarga kita, mencintai mereka itu ya karena Allah. Mencintai mereka ya karena Allah. Kita mencintai kawan-kawan kita juga sama, mencintai mereka karena Allah, bukan yang lain. Kalau saja orang bisa begini, dapat dia lezatnya iman. Sehingga tidak boleh hulu, tidak boleh berlebihan mencintai seseorang sampai-sampai di mata kita orang itu enggak pernah salah. Salah kalau begitu, mencintai yang berlebihan begitu. Kenapa? Kalau selain Nabi dan Rasul pasti tidak maksum, tidak mungkin terjaga dari maksiat, ada saja kesalahannya. Begitu. Sehingga kekeliruannya kita harus tidak sukai, sekalipun kita betul-betul mencintai orang itu. Berapa banyak kesyirikan yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti kaum Nabi Nuh, kan gitu. Mereka mencintai pemimpin-pemimpin mereka, tapi mencintainya berlebihan, melewati batasannya. Akhirnya mereka menjadikan nenek moyang mereka Tuhan atau sesembahan. Kan begitu. Patung-patung mereka dibuat, kuburannya dibuat megah, kan begitu. Jadi orang yang mengaku beriman, mencintai seseorang itu landasannya karena Allah, bukan yang lain. Lah apalagi kalau mencintai organisasinya berlebihan, wah ini sudah menyalahi aturan, sudah melewati batasan. Bahkan ulamanya yang terbaik hanya di organisasi saja, yang lain enggak baik. Kalau sudah berbahaya, sampai ujung-ujungnya adalah mencela ulama-ulama di luar organisasi mereka, itu kan berbahaya sekali. Dan sampai ulama yang ada di organisasi mereka, kalau salah pun enggak disebut salah, baik, selalu baik. Ini sudah ditutup dari kebenaran hatinya. La ilaha illallah. Ini banyak yang muncul begini. Kenapa? Karena mencintai orang itu landasannya bukan karena Allah, sehingga kesalahan-kesalahannya pun tetap dipandang baik. Ini berbahaya sekali kalau begitu. Makanya orang yang mendapatkan lezatnya iman itu adalah mencintai orang lain landasannya karena Allah. Kita mencintai istri kita karena diperintahkan Allah. Kita mencintai anak kita ya karena apa? Karena diperintahkan Allah. Kita mencintai orang beriman, ya saudara-saudara kita, karena memang diperintahkan Allah. Ya kalau mereka keliru ya kita ingatkan, karena kita cinta mereka supaya mereka tidak masuk ke dalam kesesatan atau terjerumus dalam kekeliruan yang terus akan mendatangkan azab untuk mereka. Begitu. Kemudian apa? Wa ayyakraha ayyamuda fil kufri kama yakrahu ayyudza fil nar. Yang ketiga kata Rasulullah, dia benci, dia tidak suka kalau kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api. Orang kalau mau dilemparkan mungkin ke api yang bergejolak atau di tempat-tempat yang panas, dilempar ke situ kan tidak suka. Nah orang yang kalau ingin mendapatkan lezatnya dan manisnya iman, dia harus membenci kekafiran, sekecil apapun kekafiran itu. Sekecil apapun kekafiran itu atau yang mengarah kepada kekafiran harus dia benci. Dan juga pelaku-pelakunya sama, harus kita tidak sukai. Kalau kita masih mencintai orang-orang yang berbuat kebatilan dan kekufuran, gak bakal kita dapat dan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, gak bakal. Begitu.
Sehingga seseorang itu kalau beragama, baik dan buruknya lihat aja kawannya. Kan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kawannya buruk, ya dia pun enggak beda dengan kawannya. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang jil, misalkan jaringan iblis laknatullah itu kan begitu. Bukan Islam liberal, jaringan iblis laknatullah itu ya enggak beda, kita pun begitu. Saya punya kisah, orang ini tadinya memang manhajnya baik, Al-Quran Sunnah. Berkawan dengan orang jil, enggak cukup 3 tahun saja, cukup 3 tahun untuk merubah pikirannya. Langsung dia berceramah mengatakan semua agama baik, sama. Coba bayangkan. Karena dia berkawan dengan apa? Orang jil itu. Sama bapak pun kalau berkawan dengan orang jin, kan kadang bukan jil saja kan? Ada apa? Jin. Jaringan iblis Nusantara, kan gitu. Bukan jin lagi. Jangan mau mengatakan embel-embel Islam Nusantara, Islam liberal, jangan, terlalu baik itu. Kita katakan jaringan iblis Nusantara itu kan tak luar biasa. Kalau bapak berkawan dengan mereka dan kawan baik, gak jauh lah pikirannya dengan jin itu. Sama. Sama, gak beda. Yang paling beda-beda tipis lah, gitu kan. Pasti akan mengatakan Arab itu jelek, ulama di Arab itu wahabi atau macam-macam. Tak bedanya begitulah. Kenapa? Karena kawan itu bisa mencuri karakter kita, tabiat kita, kebaikan kita itu akan dicuri oleh mereka. Dan itu diingatkan oleh para ulama. Sehingga Rasul itu diberikan kawan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk istrinya pun istri-istri pilihan, masya Allah. Begitu. Jadi apa? Seseorang yang sudah tahu kebaikan, hendaknya dia berpegang dengan kebaikan itu, dengan kebenaran itu. Seseorang yang sudah banyak belajar tentang Quran dengan sunnah dan tahu tentang kebaikan dan mana keburukan, dia harus berpegang dengan kebaikan. Jangan sampai mendekat kepada keburukan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran. Kita loyal, kita berkawan baik dengan orang yang baik, orang yang pemikirannya baik, mencintai Quran dan tidak keluar dari Quran, dari sunnah. Kita harus loyal dengan mereka, bahkan menjadikan mereka pemimpin, harus begitu. Dan kita harus melepas diri, dan jangan kita mencintai, saling dekat dengan orang-orang yang tidak mencintai Quran, bahkan ingin apa? Ingin merevisi Quran, bahkan ingin merubah Quran. Sampai kalimat kafir aja mau dirubah oleh mereka. Kan ini bahaya sekali sebetulnya. Ya sekalipun dalam peribahasa kita non-muslim gak masalah, tapi kalau sudah berat mengatakan kafir kepada orang selain Islam, itu berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Karena Allah mengancam orang-orang kafir yang bukan Islam dalam Quran. Mau gimana? Apakah kita tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya? Ini berbahaya sekali. Gak bakal dapat lezatnya iman. Ibadah pun hanya sekedar simbol saja sebagai muslim, bukan karena ingin mendapatkan nikmatnya iman. Begitu. Makanya berapa banyak orang kalau sholat berat, bahkan sholatnya seperti sholat munafik, pengen cepat-cepat. Kenapa? Gak dapat dia nikmatnya iman. Kenapa? Karena akidahnya yang buruk. Dia senang masih dengan kekafiran, dia masih senang kepada apa? Kepada kemaksiatan. Dia masih loyal kepada orang yang kafir, dia masih loyal dengan orang yang melakukan kedurhakaan, sehingga tidak dapat nikmat iman. Sholat tuh hampa, habis sholat udah gitu aja. Gak ada dapatnya nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, gak ada nikmatnya begitu. Yang namanya orang dapat nikmatnya ibadah, seperti kita mau makan dan menikmati makan. Saya tanya, kalau bapak makan nikmat pakai gurame bakar misalnya, pakai sop buntut kalau doyan, pengen cepet-cepet apa berlama-lama aja? Pasti ingin berlama-lama ya. Gak pengen cepet-cepet habis, karena menikmati. Orang saya dapat nikmatnya sholat tapi pengen cepet-cepet, ya bohong itu mah. Mana ada orang makan pengen cepet-cepet ketika dia menikmati? Gak ada. Ketika dia hobi dengan makanan itu, yang ada pengen berlama-lama, bersantai-santai, apalagi di restoran yang enak, misalnya begitu.
Sama juga ketika kita merasakan nikmatnya ibadah, gak mau cepat-cepat kita. Kita pengen berlama-lama karena nikmat ibadah itu. Wajar salafus saleh sampai menghabiskan satu juz, dua juz dalam satu rakaat salat saja. Di salat malam mereka. Imam Syafi'i saja baca Quran, gak pernah kelewat namatin Quran dari 3 hari. 3 hari tamat, 3 hari tamat. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya menamatkan Quran. Imam Syafi'i itu nikmat beliau malam-malam habis 5 juz, 10 juz dalam salat malamnya, habis segitu. Kenapa? Menikmati. Kalau enggak menikmati kan imam baru sebentar lama aja kan begitu kan? Baru 10-15 menit salat aja udah ngegerutu semua. Enggak merasakan nikmatnya salat. Nikmatnya berjamaah mendengarkan Al-Quran. Begitu. Ya kecuali kalau yang bacanya gak benar. Ya gatel kita kan gitu kan. Kalau begitu ya kecuali. Ini udah baik imamnya, enak imamnya, masih juga menggerutu lama-lama. Dia gak merasakan nikmatnya salat, nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Begitu. Makanya apa? Ya syarat yang ketiga, dia harus membenci kepada kekafiran dan pelakunya jangan loyal kepada mereka. Kalau masih loyal dan masih ada rasa cinta kepada mereka, gak bisa dapat manisnya dan lezatnya iman. Gak bisa ngerasain itu. Gak bisa. Makanya Bilal bin Rabah baru belajar dan mengatakan la ilaha illallah aja disiksa mati-matian, tetap aja majikannya gak bisa memurtadkan Bilal. Kenapa? Udah dapat manisnya iman. Manisnya la ilaha illallah. Manisnya berzikir la ilaha illallah. Begitu. Nah ini dia. Oleh karena itu apa? Ini penting kita tekankan dalam diri kita semua. Yang pertama adalah tadi dalam hadis, Allah dan Rasulnya di atas segalanya, gak boleh yang lain. Ya kan kalau kita bicara Rasul ya, Rasul itu kan sunnahnya banyak. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin menampakkan sunnah itu malu. Padahal Rasul mati-matian berjuang supaya kita bahagia. Iya kan? Bahagia dunia akhirat. Sampai Rasul mungkin diancam, mau dibunuh, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan sesuatu yang berat, sampai berperang supaya kita bahagia, supaya kita beribadah itu tenang. Tapi banyak umat ini masih malu. Sunnah-sunnah Rasul mau dilakukan itu malu, berat. Gimana ini? Katanya Allah dan Rasulnya di atas segalanya, tapi dia nyemburin jenggot aja malu, kelihatan tua katanya gitu. Tua apanya, ganteng kok laki-laki berjenggot tuh. Itu bisa ya. Karena gak ada nabi yang gak berjenggot. Semua nabi itu berjenggot. Nabi itu sampai wafat sedada janggutnya. Sampai sahabat melihat bacaan Rasul itu dari apa? Dari janggot yang gak kedengeran, yang sir sahabatnya. Dilihat dari gerang-gering janggutnya. Ila waqa'atil waqi'ah. Bisa lihat lagi itu. Saking janggut Rasul itu tebal, gak pernah dicukur oleh beliau. Nah kok masih ada orang Islam mencela atau malu berjanggut? Kenapa? Padahal janggut itu adalah sunnah para nabi dan termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Masih ada yang malu dia dengan sunnah. Masih ada yang gak enak dengan sunnah. Ya kalau poligami itu beda lagi urusannya, itu kelas berat. Iya kan? Kalau itu kelas berat. Ya, itu hanya orang-orang yang kuat saja mentalnya dan hebat gitu ya. Kalau itu mah beda. Saya pun gak poligami masalahnya gitu kan. Berat kalau itu. Nah itu kelas berat itu. Ya tapi kalau hal-hal yang ya Allah, janggut kita panjangkan. Laki-laki berjanggut, iya kan? Nah kemudian juga apa? Cara berpakaian, jangan ketat, ngikutin sunnah-sunnah Rasulullah, memakai minyak wangi, apa beratnya? Gak berat, tapi masih banyak orang yang berat. Ya, jangan isbal, jangan sampai kita melewati dua mata kaki, bercelana, berpakaian, dan macam berkain. Kok berat? Gak berat itu, indah, insya Allah. Itu contoh ya. Dan perkara-perkara sunnah yang lain, gak berat. Tapi yang memberatkan itu karena dosa kita. Itu yang memberatkan. Makanya dalam hadis dari Imam Ahmad dijelaskan kan, wa anna ar-rajul la yuhrimu rizqa bi dzambi yusib. Orang itu terhalang rizkinya gara-gara dosa yang dia berbuat. Rizq
rizki itu adalah setiap kebaikan yang kita perbuat, yang kita dapat, itu rizki. Kita punya istri yang saleh, rizki yang luar biasa. Kita punya anak-anak saleh dan salihah, itu rizki luar biasa. Bukan hanya uang saja rizki itu ya. Makanan yang kita suka dan kita memakannya dengan nikmat, itu rizki yang luar biasa, Masya Allah. Kesehatan, rizki yang luar biasa, Masya Allah. Jadi seseorang juga berat melakukan sunnah itu karena dosa yang bertumpuk. Karena dosa-dosa dia yang bertumpuk. Orang malas bangun tahajud, laki-laki nih, ya kalau perempuan banyak tugasnya, urus anak, merendek anak dan macam-macam kan gitu kan, itu beda lagi. Ini laki-laki itu karena dosa kita, kita berat bangun tahajud. Karena dosa kita yang terlalu banyak. Ya, kita enggan bersedekah, nah itu karena dosa kita, karena kita terlalu cinta dengan dunia dan fokus dan terlalu angan-angannya panjang dengan dunia, sehingga berat bersedekah itu, berat. Kita melangkah ke masjid berat, kenapa? Karena dosa yang menumpuk, nggak ada yang lain. Karena dosa kita yang menumpuk sehingga kaki ini berat, kayak dipakai rantai nggak bisa jalan ke masjid, giliran kemana-mana bisa dia. La ilaha illallah. Semua itu gara-gara dosa kita sendiri, sehingga kita malas untuk melakukan kebaikan, diterhalang rezeki-rezeki yang baik buat kita. Ini dia. Jadi apa? Kalau bicara Rasul memerintahkan ini, sami'na wa ata'na, dapat kita iman. Lezatnya dan manisnya iman kita dapat. Tapi kalau saya enggak bisa nih. Padahal gampang, saya gak bisa berjanggut, kenapa? Nanti kalau saya berjanggut kayak tusuk sate nanti begitu katanya. Oh itu karena dosa dia banyak, dia gak mau. Gak bisa dia, karena ada ustaz yang ngomong kalau saya gak pantas katanya berjanggut. Kenapa? Karena berjanggut kayak tusuk sate saya katanya, gak pantas saya dilihat. Lah kok semua laki-laki pantas berjanggut insya Allah. Kalau perempuan berjanggut baru gak pantas. Iya kan? Kenapa? Karena orang banyak yang menghina janggut. Makanya saya bahas janggut aja dulu lah. Kenapa? Padahal janggut itu adalah min sunanil anbiya, termasuk sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat gak ada yang mencukur janggut kecuali ada perkataan Umar bin Khattab, kalau sudah segenggam dirapihkan, bukan dicukur semuanya pelontos kayak perempuan, bukan. Ini contohnya ya, karena sunnah ini yang kadang-kadang terus dikembangkan, orang berjanggut sebut teroris, oh macam-macam lah. Sunnah yang muncul dan selalu dan harus selalu ditambahkan, ya itu. Dan itu pun yang paling banyak dicela. Masa ada orang yang katanya pinter nyebut orang panjang nyebutnya makin goblok, kan bingung itu kita. Ini orang gimana ini otaknya? Ya sudah ditaruh di mana otaknya? Padahal dia baca kitab-kitab Allah, Al-Quran, dia baca kitab-kitab ulama, hadis dan yang lainnya. Bahkan madzhab Imam Syafi'i sendiri ketat sekali dalam masalah janggut. Saya baca fikih-fikih Syafi'i, Al-Imam Syafi'i sendiri yusannu i'fa'ul lihya, disunnahkan biarin jenggot yang dicukur. Kan begitu. Sunnah, tapi sunnah itu bukan berarti untuk ditinggalkan, apalagi dicela. Sunnah itu untuk diperkuat, iya kan? Ini gambarannya. Oleh karena itu dalam hadis ini perlu kita camkan dalam diri kita semua tiga hal ini. Ya, tiga hal ini supaya kita bisa merasakan lezat iman. Kalau enggak ada tiga hal ini dalam diri kita, kita enggak terus-terusan enggak bisa merasakan nikmat dan lezat iman. Enggak bisa. Ibadah itu apa? Dilaksanakan selesai. Ya. Enggak ada nikmatnya ibadah, enggak ada nikmatnya bermuamalah, enggak ada nikmatnya hidup. Ya, di atas naungan syariat. Di naungan syariat gak ada nikmatnya kalau kita tidak ada tiga hal tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin cukup ya. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan, bahasan ini masih panjang ya. Nah, silakan ya. Di pertanyaan. Jadi kalau orang yang berjanggut sampai matinya dia berjanggut ya, ya dia mendapatkan pahala besar.
Karena orang yang melakukan sunnah tadi kan, yang melakukan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat mendoakan dia. Berarti orang yang berjabat itu selalu didoakan oleh para malaikat kan gitu kan? Karena itu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang menikah, iya kan? Itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Iya kan? Orang menikah dengan orang yang tidak menikah jauh pahalanya besarnya. Sama orang berjabat dengan tidak berjabat, jauh pahalanya beda. Begitu. Ya, seperti orang yang melakukan sholat wajib dengan orang yang melakukan juga melakukan menambah dengan sholat sunnah, pahalanya besar mana? Ya pasti yang menambah sunnah kan? Disempurnakan sholat wajibnya dengan sunnah-sunnah rawatib gitu kan? Gitu. Sama. Ya setiap muslim didoakan oleh para malaikat dengan keimanannya, dengan keislamannya. Tapi ketika dia melakukan sunnah, ditambah pahalanya besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Baik. Baik, kan itu termasuk mentaati Rasulullah. Tadi sudah dijelaskan kan Allah dan Rasulnya didahulukan dalam mencintainya. Nah itu termasuk dalam poin yang pertama tadi. Ya, ya terus berarti kan gitu. Ya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dan lain-lain. Ini pertanyaan yang pertama, cinta kepada selain Allah itu munculnya itu dari mana? Apakah dari itu lebih banyak? Katakanlah paling besar pengaruhnya itu dari apa? Apakah dari kebiasaan atau pemahaman yang salah? Itu yang pertama. Karena kalau ini apa namanya, katakanlah misalkan pemahaman yang salah, berarti kan kita kalau pemahamannya sudah benar, berarti kita akan lebih mudah untuk daripada kebiasaan. Yang pertama, terus yang kedua, salah satu ciri orang beriman itu kan keras kepada orang kafir. Saya ada beberapa kali ketemu atau momentum itu pengertian keras itu dalam artian lebih kepada makna tegas, artinya jelas hitam putihnya, jelas batasannya, atau keras dalam sikap, dalam artian terus cenderung ke kasar, misalnya membentak-bentak. Padahal dalam pengertian lain kita harus tetap bersikap apa santun begitu ya. Ini barangkali dari sisi semantik ada pengertian yang mungkin mohon ada penjelasannya. Kalau diarahkan bahwa lembut itu lawan kata dari keras atau bagaimana, jadi pengertiannya dalam sisi akidah. Kadang-kadang kita kan kata-katanya sih nggak membentak-bentak, tapi pilihan redaksinya membuat orang tersinggung gitu. Nah itu termasuk sikap yang mana? Apakah itu keras, kasar, atau seperti apa? Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan yang kedua tadi, apakah cinta mahabbah itu menjadi lawan takut? Karena kita pernah ada kajian bahwa kita ketaatan kepada Allah kan salah satunya sebab karena cinta dan juga takut. Ini mohon penjelasannya. Saya agak mungkin mohon tambahan penjelasannya biar lebih paham. Terus yang terakhir tadi soal yang perilaku, saya catat bahwa perilaku orang itu ada sebab, itu tambahannya ada arahan, tujuan, terus kebiasaan yang kita ada dan lingkungan. Itu di Al-Quran ada juga referensinya. Ya, yeah. Yang pertama tadi tentang masalah apa tadi? Munculnya cinta ya. Apa faktor utamanya, penyebabnya? Yang pertama itu yang paling mendasar apa? Adalah arahan, doktrin. Ya. Yeah. Cobalah kalau orang tua kita mendoktrin, kamu harus sekolah,
kalau nggak sekolah kamu mau jadi apa gitu kan? Karena arahan begitu, jadi kita semangat untuk apa? Sekolah kan? Itu misalnya gitu. Kamu harus tinggi ya, kamu harus tinggi sekolahnya, kalau enggak kamu nanti susah hidup kamu. Itu arahan itu, atau doktrin itu selalu melekat, sehingga kita mudah berbuat gitu kan? Nah begitu. Jadi yang paling faktor pertama yang memudahkan orang untuk berbuat itu adalah doktrin, arahan-arahan, pengajaran-pengajaran dari orang tua atau mungkin guru atau kawan-kawan dan yang lain. Sehingga kita tuh bisa berubah ketika kita lebih banyak berkumpul dengan kawan-kawan yang mengarahkan entah baik atau buruk, itu bisa berubah gitu kan. Cepat sekali berubah. Arahan orang tua itu bisa dilupakan gitu kan. Karena seringnya diarahkan oleh kawan-kawan kita atau didoktrin oleh kawan-kawan kita. Itu misal begitu. Jadi doktrin itu yang paling mendasar orang berbuat atau mau berbuat ya. Nah begitu. Nah baik. Tapi kalau orang yang mendoktrin, kamu harus cinta Quran. Quran itu jangan ditinggalkan. Ya, biarkan kamu belajar dunia, mau jadi apa terserah, yang penting kamu jadi orang yang baik dan bermanfaat. Yang penting Quran jangan ditinggalkan. Itu bisa mendoktrin itu. Pasti anak-anak itu pasti mencintai Quran dengan baik. Begitu. Karena arahan itu adalah hal yang paling mendasar. Ya, arahan atau doktrin itu hal yang paling mendasar. Ya, termasuk mencintai Allah. Ya seperti orang-orang kafir didoktrin oleh orang tuanya kan gitu kan. Orang Kristen misalkan, kamu jangan sampai masuk kepada agama selain Kristen. Ya mereka sampai tuanya juga memegang teguh dengan doktrin dari orang tuanya kan gitu. Bahkan kalau nikah, jangan sampai kamu nikah dengan orang yang tidak seiman denganmu. Ya ini mereka cari juga dengan misalnya gitu kan. Yang segala doktrin itu sangat kuat sekali. Ya. Kemudian Yang kedua tadi, lupa lagi tuh. Pengertian keras. Sebenarnya kalimat a'izzah itu diambil dari kata azza. Azza. Azza itu lebih cenderung pengertiannya adalah menggambarkan kemuliaan Islam. Harga diri gitu ya. Ya jadi keras di sini jangan sampai Islam itu dijatuhkan di mata orang lain. Di mata orang yang kafir atau non-muslim. Yang sampai dijatuhkan izzahnya Islam, kemuliaan Islam. Ya termasuk orang Islam itu jangan merendahkan diri ke hadapan orang-orang kafir. Lebih cenderung begitu dalam sikap dan ucapan itu tuh harus tegas. Jangan sampai Islam itu direndahkan. Itu lebih cenderung dengan makna izzah atau azza. Karena azza itu artinya kemuliaan. Makanya ada kalimat Allahu azza wa jalla. Allah yang maha perkasa atau gagah dan maha gitu. Jadi bukan berarti aizzah di sini adalah ketemu orang kafir, wah kita keras ngomongnya, ngapain lo gitu misalnya gitu. Ya bukan begitu. Aizzah itu pengertiannya adalah bersikap tegas itu adalah jangan sampai orang-orang kafir itu meremehkan agama kita dan meremehkan saudara-saudara kita termasuk kita sebagai muslim. Jangan sampai begitu. Begitu itu tegas dalam kalau makna aizzah ya seperti itu. Ya. Seperti Quran dihina, oh iya lawan, Islam harus tegas. Gak boleh Quran dihina, Nabi kita Muhammad dihina, oh tegas. Kita harus keras dengan orang yang menghina agama kita. Nah, seperti itu gambarannya. Bukan berarti kalau jalan kita gak punya akhlak, bukan. Dan Rasulullah sendiri jangan mendahului salam kepada orang kafir, jangan. Jangan. Kalau mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya kita jawab Waalaikumsalam. Tapi jangan mendahului, itu sikap yang tegas kepada orang kafir. Tapi ketika mereka mendoakan kita, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, gak boleh lebih. Gimana kalau Assalamualaikum warahmatullahi, tetap jawabnya Waalaikumsalam, gak usah ada rahmatullah, gak perlu. Tapi Rasul pernah dengan orang Yahudi dikatakan gimana? Assalamualaikum, celakaan untukmu katanya. Nabi mendengar begitu dijawab Waalaikum. Kamu juga sama celaka gitu. Jadi dijawabnya cukup dengan apa? Waalaikum. Gak ada asamnya. Ya itu timbal baliknya. Kalau mereka mendoakan celaka, ya kita jawab Waalaikum. Sampai yang juga celaka gitu. Itu tegas. Jangan sampai kita mau direndahkan, Islam dihina-hina. Wah, diam aja melempem.
bahkan terkesan membela kesalahan orang-orang kafir itu. Itu berbahaya sekali kalau begitu. Sudah jatuh dalam munafik besar. Begitu. Itu maksud na'izzah di sini. Jelas ya? Na'izzah itu maknanya begitu. Jadi kalau dalam masalah akhlak beretika, kita berkawan dengan orang kafir atau bertetangga dengan orang kafir, ya tetap Rasul sendiri dengan bertetangga dengan orang Yahudi, ya beliau berbuat baik. Ketika orang Yahudi membawakan makanan, beliau pun membalasnya dengan membawakan makanan. Tetap begitu. Ketika kita berkawan dengan orang kafir, tunjukkan akhlak yang baik. Tapi ketegasan ketika mereka menghina agama kita atau mungkin apa jelek-jelekan agama kita, ya kita tegas, kita punya sikap. Dan kita tampakkan kemuliaan orang Islam. Jangan merendah orang Islam itu di hadapan orang-orang kafir. Enggak boleh. Itu makna izzah. Begitu ya. Baik. Kemudian apa lagi tadi? Ya, ada lagi yang lain. Apakah cinta itu lawan dari aku? Oh, bukan. Cinta itu lawan katanya adalah buktu. Benci. Begitu. Kalau dalam Islam memang mahabbah itu kan sebagai asas. Pondasi atau dasar. Adapun pengembangannya adalah dalam Al-Quran mesti ada rasa takut, ya kan? Mesti ada rasa berharap. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Cuma landasan atau dasar dalam keimanan adalah faktor cinta atau cinta. Gitu ya. Baik. Ya, ada lagi? Apa? Oh ya. Bapak lihat dalam surah Al-Isra ayat 84 saja. Al-Isra ayat 84. Ketemu enggak? Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi. Ada enggak? 84 ayat saja. Takut saya salah ayat 84, tapi surah Al-Isra. Ada enggak? Coba. Nanti saya keliru lagi. Karena ada ustaz yang ceramah, dia ngomongnya surah apa? Surah Al-Isra kalau enggak salah ya. Padahal itu surah Al-A'raf gitu ya. 188 tentang masalah orang-orang yang dirubah menjadi anjing, lidahnya melet gitu kan. Ustaz ini viral, akhirnya dicela gara-gara salah ayat. Saya pun enggak tahu, enggak mau begitu kan. Ayat coba lihat ayat 84. Ada enggak? Ketemu enggak? Yang orang yang berbuat sesuai kemampuannya masing-masing. Iya, itu dia. Betul. Itu dia. Katakan Muhammad, setiap orang akan beramal dengan setiap pembawaannya masing-masing. Nah itu ditafsirkan oleh para ulama, termasuk sahabat Abdullah bin Abbas, ditafsirkan itu tergantung niatnya. Kemudian ulama yang lain seperti Mujahid, Qatadah menafsirkan itu tergantung apa? Tabiatnya. Kemudian Nahiyati, tergantung arahannya. Nah, itu semua ulama menafsirkan syakilat itu macam-macam. Sehingga saya simpulkan menjadi empat. Syakilah itu keadaan, bisa jadi arahan, niat, kebiasaan, sehingga menjadi tabiat, kemudian lingkungan. Syakilah keadaan. Itu dalam ayat 84 pada surah Al-Isra. Gitu ya. Baik. Syakilah. Syakilah itu syaklun, bentuk keadaan. Kalau dalam bahasa Arab syaklun itu bentuk atau keadaan. Ya, syakilah. Tapi ditafsirkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in, syakilah itu macam-macam. Seperti tadi saya sudah jelaskan, simpulkan menjadi empat. Jadi gitu ya. Baik. Ya, sudah? Ya, ada lagi. Terkait skala prioritas cinta. Jadi tidak dikatakan beri. Ada beberapa hadis juga yang menjadikan saya menjadikan referensi tidak dikatakan beri. Kalau kita mencintai, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, kita mencintai, tidak mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri sendiri misalnya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya rasa cinta itu kan sebenarnya kembali dari hati ya, dan selalu itu bersifat natural. Bahkan sebelum kita mengenal Islam pun, sebenarnya kita punya kecenderungan cinta kepada anak, harta,
kemudian istri-istri juga misalnya, dan seterusnya sebelum kita mengenal agama ini. Nah, apakah dalam skala prioritas ya, ada kalanya kan iman yazid, bayangkus, kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang ketika kita masih di rumah, ketemu dengan anak, begitu ada azan, wah waktunya tanggung nih main sama anak-anak, kita lupakan, kita tinggalkan sholat, kita tunda. Apakah aktivitas itu membuat kita masuk dalam kategori orang yang munafik, kafir, atau bagaimana pengertiannya? Iya, jadi mahabbah itu ada yang mahabbah bentuknya tabi'iyah, mahabbah yang memang sudah dititipkan dalam jiwa kita semua, kecintaan kepada makhluk gitu. Seperti makan, kita kan suka makan kan. Seperti laki-laki kepada perempuan, kan memang ada cinta sudah ditumbuhkan oleh Allah, dititipkan rasa cinta itu. Itu namanya mahabbah tabi'iyah. Gitu ya. Mahabbah yang memang muncul dari tabiat kita, sudah dari fitrahnya naluri kita begitu diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, tetapi ketika kita sempurna mulai akal kita, ditekankan kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Sehingga Al-Imam Baydawi mengatakan, cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah mahabbah akliyah, atau disebut al-hubbul akli. Cinta yang landasannya adalah pikiran kita. Begitu. Bukan tabiat. Karena kalau cinta kepada Allah itu kalau enggak dipelajari dan enggak dipupuk, ya enggak bisa. Ya, begitu. Nah, makanya apa? Yang tidak diperbolehkan itu adalah melebihkan atau membandingkan cinta makhluk dengan Allah sama. Ya enggak boleh itu begitu. Adapun cinta secara natural, nalurinya memang begitu, kita mencintai kepada istri kita, ya wajar. Mencintai kepada anak kita, ya wajar. Mencintai kawan kita, ya wajar. Mencintai pekerjaan kita, ya wajar. Itu tabiat. Tapi enggak, yang enggak boleh itu menyamaratakan, menyamakan cinta makhluk dengan cinta kepada Allah. Sampai kalau sudah seperti itu kan kita kadang lebih mendahulukan taat kepada makhluk daripada Allah. Sampai sholat ditinggalin gara-gara kita cinta kepada istri kita, lagi cari uang untuk anak kita, kita tinggalin sholat. Nah, ini sudah berlebihan namanya. Itu ya enggak boleh. Kalau cinta yang muncul secara tabiat kita memang begitu dari Allah, ya kita cinta ke makanan, kita hobi makan gurame bakar, itu bisa ya, itu bisa. Makan daging, makan apa, itu bisa. Itu mah secara natural sudah naluinya begitu manusia, cinta kepada makanannya sebagai kebutuhan pokoknya, cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya dan seterusnya. Yang enggak boleh itu kenapa? Mensejajarkan cintanya dengan cinta kepada Allah atau lebih gitu kan, karena gak mungkin seimbang itu, pasti ada yang lebih kalau sampai seimbang gitu. Orang lebih mendahulukan apa, mencari nafkah sampai ninggalin sholat lima waktu, berarti sudah tandanya dia mencintai makhluk daripada mencintai Allah gitu. Ini gak masalah. Yang gak boleh itu tadi ya, mensejajarkan cinta ya, dan kemudian melebihkan cinta makhluk daripada mencintai Allah dan Rasulnya begitu. Adapun secara naluri kita mencintai ini dan itu, silahkan saja. Memang sudah dititipkan oleh Allah cinta, rasa cinta kepada lawan jenis, cinta kepada anak dan yang lainnya, cinta kepada harta, begitu kan? Dan itu disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah kan? Manusia itu memang nafsunya, syahwatnya dihiasi laki-laki cinta ke perempuan, ya kan? Cinta ke anak, cinta kepada harta yang melimpah, bertumpu, emas, perak, ladang, dan segala macamnya begitu. Tapi kalau mereka menjalankan perintah-perintah Allah, ya tidak dicela. Gitu. Baik. Ya mungkin cukup ya, insyaAllah di lain waktu kita akan lanjutkan. Karena bahasan mahabbah ini baru season pertama ya, insyaAllah di lain waktu kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan kajian kita ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.